dapat apanya di depan. Oh, ada halte busnya, jadi rame. Nah, ini bis Korea itu seperti ini, teman-teman. Gede banget. Seperti bus Trans Jakarta. Halte busnya juga enak. Ini ada anunya. Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya Dolan Bareng. Teman-teman Dolan Bareng semuanya, untuk vlog hari ini saya lagi berada di Provinsi Busan. Ini nama kotanya Gaegeum. Teman-teman semua, jangan kemana-mana. Saya mau ngajak kalian untuk keliling-keliling di sini. Kita lihat ada apa saja di Korea, tepatnya di kota Gaegeum, Provinsi Busan ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini trotoarnya sangat bagus. Jadi kalau untuk pejalan kaki itu sini tuh memang enak banget ya. Jadi kalau pas jalan-jalan di sini, pas hujan atau bagaimana, kita nggak perlu takut sepatunya kotor, karena trotoarnya ini memang enak banget untuk jalan-jalan. Ini di sini lingkungan pasar ya, jadi banyak sekali kuliner-kuliner di sini, apa kedai kopi, terus warung-warung makan, macam-macam lah banyak di sini. Karena ini masih siang, mungkin kurang ramai ya. Nanti kalau udah malam, sepertinya ramai banget di sini. Banyak orang-orang nyari kuliner di sini karena tempatnya memang bagus. Keren-keren, tempatnya bagus. Ini di depan saya ada orang jualan ayam. Ayam goreng satunya 7.000, kalau beli dua 13.000. Jadi kalau beli dua dapat portingan 1.000 ya. Lebih murah 1.000 daripada beli satu. Di sini juga ada anu, ini apotik juga ada. Komplit lah di sini udah. Wah, ini sepertinya di depan sini ada bundaran. Tidak ada lampunya, kita bisa nyebrang. Harus pelan-pelan. Wah, di sini ini perempatan besar sepertinya. Bukan perempatan, ada yang proliman. Ramai banget di depan situ. Sepertinya ada tempat apa gitu. Biasanya kalau banyak orang begini, ada tempat apanya di depan. Oh, ada halte busnya, jadi rame. Nah, ini bis Korea itu seperti ini, teman-teman. Gede banget. Seperti bus Trans Jakarta. Halte busnya juga enak. Ini ada anunya. Ada juga orang jualan buah di sini. Oh, di depan sana di atas itu banyak sekali perumahan. Pantesan di sini
banyak orang. Nah, di atas sana mungkin pemukiman warga ya. Sepertinya di sini pemukiman padat penduduk. Ini ada apartemen tinggi banget, nggak tahu berapa lantai ya. Aigo, klakson klakson. Apartemennya keren, tinggi banget. Kita teruskan jalan ke sana, teman-teman. Di sini itu trotoarnya enak banget. Pokoknya untuk pejalan kaki wah nyaman banget lah. Keren keren. Wah, di atas sana ramai banget. Di atas itu ada sekolahan. Nah, itu yang gedung kuning itu sekolahan. Sekolahan SD. Di sini kalau walaupun sekolah SD, gedungnya tinggi banget. Udah seperti fakultas kalau di Indonesia. Terus di depan sini ada toko makanan. Juga di depan situ ada apotik. Komplit lah di sini ya. Oh, di sana pemukiman warga. Sebenarnya saya pengen jalan-jalan ke sana, tapi ini saya harus segera kerja. Delen waktu lagi ya teman-teman, nanti saya mau jalan-jalan ke sana. Terus saya boleh nyebrang di sini enggak nih? Itu di trotoar situ ada orang jualan bunga. Menyebrang banyak mobil. Wih, trotoarnya keren. Nih, nyaman banget untuk jalan kaki. Keren banget ya, trotoarnya bersih banget nih. Ini seperti bukan paving tapi seperti bata merah loh di sini, cuman ini warnanya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang semu-semu kemerahan. Keren-keren. Fasilitas umum di Korea memang sangat terjaga. Keren lah pokoknya. Nyenengin kalau jalan-jalan di sini. Nah, ini juga di komplek pasar lagi. Di sini banyak sekali kios-kios, apotik, rumah makan. Oke, teman-teman semua, untuk vlog hari ini sampai di sini dulu. Karena saya harus cepat-cepat kerja, jadi tidak bisa bikin video lama-lama. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah selalu mengikuti video saya. Terima kasih banyak. Matur suwun yang sudah membantu subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.